Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya cara berjualan untuk di TikTok Shop Affiliate ini tanpa harus kita memiliki sebuah barang ya. Dimana di sini kita bisa memanfaatkan untuk videonya. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan untuk produknya ya, ataupun pengeditan untuk produk yang ada di bagian dari TikTok Affiliate ini. Nah, tentu untuk di TikTok Affiliate ini tanpa kita memiliki sebuah produk ya ataupun memiliki stok barang, di sini kita sebenarnya bisa berpenghasilan ya dengan memanfaatkan untuk produk itu sendiri ya. Yakni adalah dari fotonya ya. Di sini kita akan bedah ya bagaimana cara kita untuk berjualan di TikTok Affiliate ini ya dengan memanfaatkan sebuah editing yang kita miliki ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan untuk foto ataupun produk dari TikTok Affiliate tersebut ya. Jadi bisa kita buat sebuah video. Dan untuk proses pengeditan nanti kita akan bedah di video kali ini. Jadi jangan di skip ya, agar teman-teman nantinya paham. Nah, di sini bisa kita masuk ke bagian dari aplikasi dari TikToknya. Nah, jadi setelah kita tergabung ke dalam TikTok Shop Affiliate ini, nanti teman-teman bisa cek di bagian keranjang kuning ya. Dan nanti teman-teman bisa tambahkan nih untuk produk-produk yang ingin teman-teman tambahkan untuk di bagian dari akun kita. Nah, selain dari bagian dari akun kita ya, di sini teman-teman juga bisa menambahkan produk showcase ya. Jadi di bagian showcase di sini, nanti ketika orang lain klik di bagian showcase di sini ya, di sini kita juga bisa menampilkan beberapa produk yang bisa kita tampilkan ya. Jadi intinya cara kerja dari TikTok Affiliate ini, ketika terjadi penjualan untuk produk yang sudah kita tampilkan dari di bagian dari akun kita ya, di bagian keranjang kita, di bagian showcase ini ya, kemudian jika kita berjualan menggunakan fitur live, nah ketika kita menggunakan sebuah video, maka otomatis nanti kita akan mendapatkan penghasilan ya. Jadi seperti itu. Dan di sini ya, untuk cek dari pusat afiliasinya, kita klik saja seperti ini. Dan nanti setelah teman-teman terdaftar di TikTok Affiliate ini, teman-teman bisa menambahkan produk ya. Jadi di sini kan ada temukan produk untuk dipromosikan ya. Nah, di bagian atas ini kan ada showcase yang sudah saya pilih ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian buka market produk seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa dipilih nih untuk komisi-komisi yang lumayan ya. Jadi untuk komisi kita ini berada di tulisan merah seperti ini ya. Jadi ada contoh jaket pria ya, ini untuk komisinya 13.000. kemudian di sini juga ada celana jeans, nah ini ada komisinya 12.900 ya. Nah, disinilah letak dari komisi yang kita dapatkan ketika untuk produk yang kita jual itu terjual ya, ketika produk yang kita pasarkan itu terjual ya, ataupun produk yang kita promosikan ya. Nah, contohnya di sini ada gamis ya. Nah, seperti ini ada pasmina ya, bisa kita tambahkan saja. Kemudian untuk komisinya di sini ada Rp8.000. Ya, memang komisi itu tidak langsung besar, teman-teman ya. Jadi komisi itu memang dari hal kecil, dan ini termasuk besar ya. 13.000, 12.000 ini termasuk besar, teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, ini termasuk besar. Ya, jadi ketika nanti terjadi penjualan, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi untuk berjualan di TikTok ini, sebenarnya tanpa kita memiliki stok barang, ada beberapa cara untuk kita bisa berjualan di TikTok ya. Jadi yang pertama kita bisa memasangkan produk seperti ini. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan showcase. Yang ketiga di sini kita bisa membuat sebuah video ya. Kemudian yang keempat teman-teman bisa melakukan sebuah live streaming dengan menampilkan untuk produk-produk dari TikTok Affiliate kita. Jadi seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan bedah ya untuk di bagian video, bagaimana sih cara kita berjualan untuk menggunakan video seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah video ya dengan menampilkan produk, tetapi saya tidak menyarankan teman-teman ikuti seperti ini ya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ini sebagai contoh saja, tetapi nanti yang akan kita editing itu tidak seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, nanti yang kita editing kita bisa menggunakan untuk suara ya. Kita cek di bagian contoh dari hasil dari videonya adalah seperti ini. Kemudian untuk produknya itu berada di bagian sini ya. Nah, jadi di bagian produknya itu nanti berada di bagian bawah. Nah, untuk proses pengeditan ya, tetapi saya tidak menyarankan teman-teman seperti ini ya. Saya tidak menyarankan, yang saya sarankan nanti untuk proses editingnya di sini kita bisa menggunakan suara ya. Nah, di sini silahkan nih kita pilih nih untuk produk yang ingin kita promosikan. Nah, misalkan di sini ada kemeja ya, ada kemeja, ada kapel ya. Jadi kita klik saja seperti ini. Jadi jika kita ingin promosikan sebuah produk tanpa kita memiliki stok barang, di sini kita bisa manfaatkan foto ya. Jadi untuk proses pengeditan
Di sini bisa kita cek terlebih dahulu untuk fotonya, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pilih sebagai contoh saja agar cepat ya. Agar tidak terlalu lama. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa ambil beberapa foto ya sebenarnya. Nah, di sini ada fotonya ya. Oke. Jadi untuk proses pengeditan nanti kita akan bedah di video kali ini. Nah, di sini kita ambil fotonya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, di bagian sini juga kita bisa di foto layar untuk proses pembuatan untuk suara dari videonya. Nah, untuk lanjut untuk editingnya di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut ya. Kita menggunakan aplikasi CapCut, kemudian kita klik saja di bagian proyek baru untuk proses pembuatan sebuah video dengan jualan di TikTok affiliate ini tanpa memiliki produk. Ya, ini kita memanfaatkan sebuah foto seperti ini. Ya, jadi setelah seperti ini, silakan kita pilih saja untuk foto yang ingin kita promosikan tadi. Kita klik di bagian tambahkan seperti ini. Nah, oke, jadi nanti teman-teman untuk fotonya bisa diatur saja ya. Kita atur di bagian rasionya. Kita klik di bagian rasio, di sini kita pilih di rasio 9 berbanding 16 seperti ini. Kemudian kita zoom saja seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, kita zoom seperti ini. Nah, di bagian tengah di sini ada transisi, nanti teman-teman juga bisa ditambahkan untuk transisinya. Ini sebagai editing sederhana saja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya, bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih tambahkan untuk audio. Misalkan kita tambahkan audio, nanti kita tambahkan untuk suaranya. Kita klik di bagian audio. Nah, di sini bisa kita ekstrak nih dari audio. Nah, oke, ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Jadi contoh singkatnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan nih untuk teksnya nih. Misalkan di sini kita tuliskan saja untuk nama produknya tadi. Misalkan baju kapal terbaru ya. Terbaru 2024 misalkan ya. Misalkan baju kapal terbaru, kemudian kita cek nih di bagian deskripsinya tadi, kemeja semi parka ya, viral, stok terbatas. Nah, seperti ini ya. Parka viral stok terbatas. Kita klik seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman ya. Jadi setelah seperti ini, teman-teman tinggal tekan ya. Kita tekan saja untuk di bagian tulisannya. Kemudian kita ubah ya dari teks ke suara ya. Kita tekan saja teksnya, kemudian kita ubah teks ke ucapan atau suara. Baju kapal terbaru. Oke. Nah, misalkan baju seperti ini. Kita klik saja di bagian teks ke suara. Ya. Jadi nanti untuk suara audio di videonya kita kecilkan terlebih dahulu ya. Kita tekan. Oke, kita kecilkan nih. Nah, baju. Jadi di sini untuk suara kita besarkan baju seperti ini. Baju terbaru kemeja semi parka viral stok terbatas. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sebuah teks menjadi suara ya, yang mana di sini kita bisa memasarkan untuk produknya. Oke, nah di sini nanti teman-teman tinggal ditambahkan lagi nih. Misalkan di sini volumenya kita kecilkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan teks lagi. Khusus buat remaja ya, khusus buat remaja, gratis ongkir ya, misalkan ya, gratis ongkir ya. Kita tekan teksnya, kita klik di bagian teks ke ucapan, kita pilih saja bahasa Indonesia khusus. Nah, seperti ini ya, jadi tulisannya bisa kita hapus. Jika tidak ingin dihapus ya tidak masalah ya. Nah, hasilnya seperti khusus ini, khusus buat remaja gratis ongkir. Oke ya, jadi dari awal ya kita terbaru klik kemeja semi parka. Okay. Baju kapal terbaru kemeja semi parka viral stok terbatas. Khusus buat remaja gratis ongkir. Nah, oke, itu sebagai contohnya saja, contoh singkatnya agar tidak terlalu lama ya. Nah, nanti setelah selesai teman-teman jangan lupa untuk watermarknya bisa kita tekan dan kita hapus ya. Kemudian kita save saja seperti ini. Oke, jadi setelah kita save ya, nanti kita atur lagi ya agar nanti. Jadi, setelah seperti ini kita masukkan kembali ya untuk videonya ya, untuk menghilangkan logo dari capcutnya ya. Kita masukkan kembali ya. Jika ingin tambahkan teks bisa ya, kita tekan ya. Kemudian di sini kita tekan saja di bagian teks, kemudian kita atur keterangan teks otomatis ya. Kita klik saja di bagian buat. Nah, nanti otomatis akan ada teksnya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman bisa diatur nih untuk gaya teksnya. Di sini teksnya langsung muncul sendiri ya, karena di sini kan otomatis ya.
Nah, oke, okay, misalkan seperti ini untuk fontnya kita atur saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Baju couple terbaru kemeja semi parka viral stok terbatas. Khusus buat remaja gratis ongkir. Oke okay, ya, jadi seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita upload saja. Oke, okay, kita simpan lagi. Jadi setelah kita simpan itu kita simpan lagi jika kita ingin menambahkan subtitle otomatisnya. Nah, ini cara membuat sebuah video dengan promosikan produk di TikTok tentunya tanpa kita memiliki stok barang. Nah, setelah selesai teman-teman tinggal masuk saja ke bagian dari aplikasi TikTok ini seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk saja di bagian TikToknya, kita upload untuk videonya. Nah, seperti ini ya. Kita pilih videonya. Oke, okay, jadi setelah seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan saja. Misalkan tuh hashtagnya produk produk murah ya, murah TikTok affiliate TikTok ya. Jadi kita ketikkan saja produk murah TikTok, kita pilih seperti ini sebagai contoh saja. Nah, untuk menampilkan produk ya, untuk menampilkan produk ya ini dari video yang sudah kita editing tadi, kita klik di bagian tambahkan produk, kita klik di bagian tautkan produk ya. Oke, nanti teman-teman tinggal tambahkan saja untuk produknya seperti ini. Kita klik di bagian tambah seperti ini. Jadi produknya itu harus sama sesuai dengan video yang kita bahas ya. Kita klik di bagian tambah seperti ini. Oke, jadi setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian posting seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja untuk hasilnya. Jadi, yang saya sarankan teman-teman nanti bisa membuat yang seperti ini ya. Jadi yang sudah kita editing menggunakan teks dan juga suara ya. Contohnya seperti ini. Dan di sini tuh hasilnya sudah jadi. Baju couple terbaru kemeja semi parka viral stok terbatas. Nah, nanti produknya itu akan khusus berada di buat bagian remaja bawah sini, gratis teman-teman, ya. Kita klik seperti ini. Nah, inilah produk ya sudah kita pasarkan. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan suara ya. Saran saya seperti itu ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara jualan produk di TikTok Shop Affiliate ini. Tentu tanpa memiliki produk ya. Kita cukup manfaatkan untuk fotonya, kemudian kita editing menjadi sebuah video, dan nanti kita tinggal tampilkan saja untuk produk yang sudah kita buat tadi ya, dan produk yang sudah kita tampilkan di bagian keranjang kuningnya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya cara jualan di TikTok affiliate ini tanpa stok barang ya, ataupun tanpa memiliki produk, dan nanti ketika terjadi penjualan ya, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.